Seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Petugas masih menyelidiki pelaku pembunuhan serta motifnya. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya Jumat malam mengotopsi jasad Aibda Andre Wibisono, anggota Dokkes Polda Kalimantan Tengah. Dari hasil otopsi sementara, di tubuh korban terdapat luka di bagian dada dan kepala. Jasad korban sebelumnya ditemukan warga di sebuah rawa di Jonggol, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Jumat sore. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku dan motifnya. Jasad dari kepala, korban meninggal dunia di lokasi. Sementara masih itu korban dibunuh apa gimana sih, Pak? Masih selidiki. Korban ditemukan di mana, Pak? Ditemukan di daerah Jonggol. Jonggol. Itu tempat apa, Pak? Jonggol itu di rawa-rawa. Kasus ini kini ditangani petugas Satreskrim Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan.